Dewa Parah merasa senang karena akhirnya keinginannya untuk memisahkan Dewa dari Nana akan segera tercapai. Apalagi Nek Ratu pun telah mengeluarkan perintah bahwa jika Nana terbukti adalah anak kandung Pak Nopal, maka Nek Ratu akan segera memisahkan Dewa dari Nana. Namun Mama Parah tidak tahu jika Dewa akan mengambil keputusan di luar ekspektasi mereka. Dan Dewa lebih memilih bersama Nana dan pergi meninggalkan keluarga Buana demi hidup bahagia bersama keluarga kecilnya, tanpa embel-embel nama keluarga Buana.